delante de mí. Masuk. Iya, yang laptopnya aja Bu, yang belum masuk Bu. Laptopnya belum masuk. Iya, ini masih berjalan 12% masih. Ini masih anu. Apa namanya? Mau masuk sudah. Tunggu sebentar ya. Oke, nanti jenengan dawuh ke Pak kalau sudah siap. Yang dijadikan host? Iya Bu, yang apa? Yang di laptopnya saja nanti yang anu. Oke, saya tunggu. Soalnya Bu Roro sebagai moderator siap? Iya siap, moderator siap. Oke, Bu Arianti juga sudah masuk. Kok lama ya? Masih 19% ya. Hey. Ditunggu enggak apa-apa, Pak. Agak proses memang. Pawan Mariuki. Selamat. Kalau nggak ngerekamnya dari sini lewat mana dong? Tapi kalau nomornya 100, saya ini masih anu Bu, muter-muter terus. Saya coba masuk lagi ya. Bisanya ini yang masuk ini lewat HP-nya. Kenapa kalau pakai HP, Pak?
Apa ya? Ngerekamnya kan biasanya kurang bagus loh, Bu. Kalau sebagai host. Ini kenapa kok muter terus ya? Puas kalau pakai laptop ya, Pak? Iya sih, lebih bagus hasilnya, Bu. Iya. Oke, ditunggu lagi, Pak. Sudah masuk sih. Ini. Tapi kok muter-muter terus itu nih loh, lamanya. Ya. Coba saya juga bikin record ya buat backup. Jadi ambil proses di handphone dulu nggak masalah. Ini gimana ya di mulai awal? Saya ada sih tapi di laptop sempat ada errornya. Ya malah akhir-akhir aja yang muncul. Tapi untungnya hostnya bikin backup, jadi nggak. Jadi itu takutnya. Atau ada bapak ibu Mungkin ada bapak ibu yang lainnya bisa bantu, mungkin it doesn't matter ngerekod, tapi ada yang lagi lah kita ngerekam apa bisa bantu mereka. Gimana Bu? Roro. Halo, ya saya Bu Roro. Bisa bantu rekam, Bu? Bisa bantu record? Iya, bisa. Iya. Kalau gitu saya bisa lewat host, jadi di lewat HP ini. Oke. AC-nya sudah siap nggih, Pak Wawan? AC-nya sudah, Bu. Aku kan juga. Arianti juga sudah siap. Bu Roro juga sudah siap dengan perekamnya. Pak Wawan saya jadikan host nggih. Iya, monggo, Bu. Monggo Pak Wawan, Bu Arianti dijadikan presenter. Bu Arianti. Ibu Arianti ada dua. Yang di HP ya, Bu? Sudah, Ibu? Bu Arianti? Halo? Halo, mohon maaf yang satunya, bukan yang di handphone. Oh, iya. Sudah. Sudah, Ibu? Sip, share screen-nya sudah aktif. Oke. Okay. Fiona. Fiona. Sudah ini Bu, bisa dimulai mungkin Bu Arianti. Oh, dari moderator. Oke. Siap ngerekam. Jadi Bu Arianti sama Bu Roro yang ngerekam. Oke, buat backup Ibu ya. Ye, untuk ya. Backup enggak apa-apa. Karena nanti kalau nunggu laptopnya Pak Wawan, kita mulai-mulai. Puan Pak Wawan di mana saja, sudah siap. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, mungkin berikutnya tugasnya tuh, membacakan peraturan nih, Kak ya. Di peraturan nih tadi. Alhamdulillah. Kamu bisa membacakan. Monggo Pak Wawan diperkenalkan dulu petugas untuk hari ini saya kira.
biar bisa mulai segera. On. Halo, Owen. Monggo Pak Owen. Iya Bu, ini sudah mulai masuk Bu. Tinggal apa namanya? Yang di laptop. Nanti yang rekam saya sama Bu Roro. Iya sudah Bu, boleh. Iya. Ya berikutnya. Iya, siap. Moderatornya Bu Roro ya. Iya, siap. Iya. Silakan host diperkenalkan. Presenternya. Ya, kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya host Wawan Mariki Sudirjo. Dan hari ini ada materi Micmac-CAD dan Word dalam pembelajaran ekonomi yang nanti dibawakan oleh Bu Arianti dari SMA 1 Pasirian. Dan nanti selama materi akan ditengahi oleh Bu Roro sebagai moderator. Mungkin waktunya saya akan berikan kepada Bu Roro selaku moderator. Saya persilahkan. Terima kasih. Iya. Halo, sahabat edukasi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan materi Micmac-CAD dan Word Square dalam pembelajaran ekonomi oleh Bu Arianti dari SMA Negeri 1 Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hari ini saya seharusnya membacakan tata tertib dalam mengikuti kegiatan ini, tapi saya lupa diletakkan di mana tata tertibnya. Ini sedang saya cari. Mohon dimaafkan, saya lupa. Oke, jadi seperti biasanya tata tertibnya, jadi ya Bu Arianti, saya beri Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu semua hari ini mendengarkan paparan dari Ibu Arianti. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak berbicara di sini selama paparan dari Ibu Arianti. Dan sekarang saya mempersilakan kepada Ibu Arianti untuk memaparkan tulisannya. Silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Ibu. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Wawan sebagai host dan yang hari ini bersama saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Arifi, saya dari SMA Negeri 1 Pasirian. Paparan materi hari ini di sesi 8 saya memaparkan tentang Micmac-CAD dan Word Square dalam pembelajaran ekonomi. Karena saya mengajar di SMA, maka Micmac-CAD dan Word Square-nya ini memang digunakan di tingkatan SMA. Okay. Ibu Arianti, suaranya kurang keras, Bu. Oke, okay. Okay. Sudah jelas, Ibu? Sudah. Mic-nya dekatkan mulut, Bu, jangan dijauhkan. Oke. Sebelum saya mulai, tulisan ini saya tulis sebenarnya sebagai naskah Inobel di tahun 2017. Inobel di tahun 2017. Saya melakukan penelitian ini juga di tahun 2017.
Baik, yang mendasari tulisan ini adalah di pembelajaran ekonomi khususnya pada saat pembelajaran murid-murid saya ini sering sekali mengeluhkan tentang banyaknya konsep dan materi yang harus mereka pelajari, khususnya di kelas 10 ya. Kemudian karena banyaknya konsep materi, artinya banyak sekali keterampilan hafalan yang diperlukan, sehingga beberapa dari mereka merasa kesulitan gitu menghafal gitu. Dan menurut beberapa penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, persepsi peserta didik terhadap mata pelajaran ekonomi, memang mereka bilang bahwa pembelajaran ekonomi itu terlalu membosankan, sangat abstrak dan tinggi penekanan pada hafalan. Sedangkan studi di Prancis juga menyatakan peserta didik di sana bahwa mereka bilang sepertinya pembelajaran ekonomi ini jauh dari realitas nyata. Kemudian terlalu banyak model-model dalam hitungan matematis dan mereka bilang ini kayak nggak ada gunanya gitu di dunia nyata gitu. Permasalahan yang berikutnya adalah cenderung kalau suasananya sudah banyak hafalan, konsep materi terus-menerus, yang ada adalah suasananya pasif. Bosan, anak-anak itu bosan dengan kondisi belajar di kelas. Dan permasalahan berikutnya adalah teacher center, apalagi sekolah saya ini sekolah yang ada di, bukan di kota ya, di pinggir. Jadi ibaratnya kalau enggak didulang, enggak disuapi, enggak diterangkan, itu anak-anak malas gitu untuk mencari tahu sendiri. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, saya kemudian berusaha apa sih yang kira-kira minimal bisa bikin murid-murid saya seneng gitu saat pelajaran. Saya pengen mereka itu terlibat aktif, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya nerima materi dari guru, tapi mereka berusaha mencari tahu sendiri gitu. Dan problem lagi, tambahan lagi, murid-murid saya ini khususnya yang jurusan nggak cuma IPS sih, IPA juga, mereka tuh sulit sekali kalau mau disuruh baca gitu. Nah, kemudian saya berusaha melakukan studi literatur, kajian literatur. Saya berusaha mencocokkan masalah yang tadi saya temukan di lapangan. Saya matchkan, saya cocokkan dengan materi-materi tentang strategi dan media pembelajaran yang baik buat studi. Kemudian saya menemukan bahwa ternyata games dan puzzle itu ternyata meningkatkan menurunkan tingkat kebosanan peserta didik di dalam kelas. Dan atmosfer persaingannya secara otomatis membuat peserta didik ini terbangun karakternya. Karakter apa? Karakter pengambilan keputusan cepat. Kemudian karakter kompetitif itu terbangun. Kemudian skill sosialnya adalah, karena di sini konsepnya memang mencari tahu, yang dibangun adalah berpikir kritis, bagaimana mereka mampu bekerja secara kelompok dan konsekuensi tindakan mereka saat memutuskan sesuatu. Sehingga hadirlah saya memutuskan strategi pembelajaran Mick-McCart dan Watson. Saya kira kalau dengar namanya Mick-McCart, ini pasti pembelajaran kartu. Jadi memang Mick-McCart itu basicnya kartu, sedangkan Word Square itu basicnya adalah permainan dalam pembelajaran puzzle gitu. Saya pakai R&D-nya Bok Engel, ada kira-kira beberapa langkah, 10 kalau tidak salah, tapi saya mengadaptasi menjadi beberapa langkah. Yang pasti saya melakukan uji coba ahli ya. Jadi beberapa guru ekonomi di tempat saya mengajarkan sejawat dan juga beberapa guru dari sekolah lain, saya ajak untuk memberikan masukan. Saya sudah coba bikin ini, kemudian saya coba berikan ke mereka bagaimana, apa ada tanggapan, apa saja yang perlu diperbaiki, dan revisinya untuk saya apa. Jadi saya mencoba menemukan, mencari saran demi perbaikan-perbaikan model yang saya kembangkan ini.
uji coba produknya. Jadi selain ini penelitian pengembangan, saya juga menguji cobakan dalam bentuk PTK. Gitu. Ini hasil produk pengembangan saya. Jadi ini buku panduan. Dalamnya ada isinya tentang prosedur cara melakukan ini, Micmac Card dan World Square. Kemudian ada RPP-nya, sudah ada evaluasi atau evaluasi materi ya, sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian bahan ajar, semuanya ada di sini. Gitu. Nah, saya mau kenalkan dulu, ini yang dimaksud dengan World Square, Bapak-Ibu. Jadi, saya kira sudah banyak yang tahu kalau ini World Square ya. Jadi, World Square ini mirip teka-teki silang kalau saya boleh bilang, tapi ada huruf-huruf samar. Kalau teka-teki silang kan tidak ada ini ya, tidak ada jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan, sudah ada jawabannya, tapi disamarkan gitu. Tujuan huruf pengeco ini bukan untuk mempersulit peserta didik ya, Bapak Ibu, tapi untuk melatih sikap teliti dan kritis mereka gitu. Dan ini pengerjaannya berkelompok. Saya bikin biasanya satu kelompok bisa 3 atau 4 orang. Jadi mereka mengerjakannya secara berkelompok. Kemudian ini kartu Micmac-nya. Kartu Micmac itu dari kata-kata micro and makro. Jadi Micmac ya. Jadi di bahasan konsep ilmu ekonomi itu memang ada pembagian ilmu ekonomi mikro dan makro di awal. Sehingga saya bikin 2 kartu ini, yang pink ini warna merah muda ini kartu mikro. Sedangkan yang kuning ini adalah kartu makro. Jadi cara kerjanya, prosedurnya secara garis besar adalah nanti tiap siswa ini dapat kartu ini, dapat kartu warna pink sama kartu kuning. Jadi kartu mikro, satu lagi kartu makro. Jadi contohnya ini ada kasus ya, guru membacakan, saya bacakan misalkan. Semua produsen yang bergerak di bidang makanan dan minuman diminta untuk melaksanakan pengolahan limbah ramah lingkungan. Itu termasuk masalah mikro atau makro gitu. Jadi mereka harus ngangkat. Kalau mikro, kalau menurut mereka itu mikro, yang diangkat kartu mikro. Kalau ya, kalau menurut mereka itu masalah makro, yang diangkat kartu makro warna kuning gitu. Nah, di sini nanti ada tahap komunikasi ya. Jadi saat mereka ngangkat itu nggak tiba-tiba cuma ngangkat aja. Jadi nanti di sini gurunya bertanya gitu. Alasan kamu bilang ini mikro kenapa? Alasan kamu bilang ini makro apa gitu? Dan ini nanti akan jadi bahan diskusi yang menarik di kelas biasanya, bahkan cenderung ramai karena mungkin mereka nggak setuju dengan pendapat temannya, dan disinilah akhirnya timbul asosiasi, kemudian mereka menganalisis data, melihat literatur lagi gitu. Tuh. Nah, ya sebelumnya maaf saya balik sedikit. Nah, ini yang ini. Saya dulu bikinnya, ini bisa dibikin manual ya, bisa bikin pakai Excel atau Microsoft Word juga bisa Bapak-Ibu. Tapi sekarang ternyata banyak sih, mungkin sudah dari dulu ya. Jadi di Discovery Education, www.discoveryeducation, mereka sudah punya banyak aplikasi untuk membuat Word Square, kalau istilah umumnya Word Cert itu secara otomatis. Jadi ini gratis. Jadi nanti silakan masuk ke ini, nanti ke klik yang ini Word Cert. Ini jelas akan banyak menghemat waktu kita karena kita nggak perlu nyari huruf apa ya sebagai pengecoh, nggak perlu karena dia yang akan mengacak sendiri. Ini setelah saya klik yang Word Square ya. Ini puzzle maker-nya, ada banyak sebenarnya yang tadi saya pilih yang word search. Yang pertama, ini kita bisa isi dengan judul, step pertama ya. Diisi judul, kemudian apa judulnya? Ini saya namakan Word Square, misalkan ditambah dengan Word Square dalam konsep ilmu ekonomi. Jadi tujuan teka-teki ini adalah supaya murid-murid saya ini mau baca gitu. Jadi mereka lihat soal, baca, cocokkan dengan
materi dulu, apa ya kira-kira jawabannya. Jadi secara nggak langsung, mereka sudah senang ngerjain puzzle. Yang kedua, mereka dapat sisi literasinya. Tuh. Yang langkah kedua, kalau kita sudah tulis judulnya, kita bisa isi jumlah baris dan kolom yang ingin kita bikin gitu. Saya bikin ini 20-20 ya. Ibu bikin 25-20 juga enggak apa-apa. Tergantung seberapa banyak kata-kata yang ingin kita sampaikan. Kemudian step 3, ini ada level kesulitan ya. Ada level kesulitan yang bisa kita pilih. Ada level kesulitan yang bisa dipilih. Untuk yang pertama, use each letter only once, ini gampang-gampang gitu. Jadi satu baris itu cuma satu kata gitu, nggak ada yang berbagi. Misal seperti ini. Nah kayak gini, ini satu baris, satu kolom gitu. Tapi kalau yang pilihan kedua, sorry saya balik lagi. Ini occasionally ini share letter. Jadi artinya misalkan tadi Adam gitu, A-nya nanti bisa dibikin untuk jawaban yang lain. Jadi numpuk. Berbagi, tapi kadang-kadang aja. Nah, yang level ketiga, share letter as much as possible. Jadi, kita akan memerintahkan program ini untuk ngacak semaksimal mungkin. Jadi, meskipun A-nya dipakai ini, D-nya dipakai ini, A-nya dipakai lagi, itu bisa. Tapi untuk yang terakhir ini, prosesnya agak sedikit lebih lama. Karena kita memang nunggu komputer ya. Karena kesulitan komputer juga pasti lebih banyak kalau untuk yang ketiga. Nah, yang berikutnya kita pilih outputnya, Bapak-Ibu. HTML ini kalau kita pengen langsung print out, bisa. Tapi saya biasanya pilih yang teks. Jadi, saya pilih ini supaya bisa saya copy ke Word atau ke Excel. Sedangkan kalau yang lowercase teks, yang ini, yang ketiga, ini untuk huruf-huruf kecil. Nah, step yang kelima, ini adalah khusus untuk jawaban-jawaban yang diinginkan. Nah, ini untuk step yang berikutnya, yang kelima, itu jawaban yang diinginkan. Sebentar. Jadi ini ya, saya tulis jawabannya di sini. Kainos, mikro, makro. Ini jawaban pertanyaan-pertanyaan kita. Nanti mereka yang akan ngacak sendiri, ini mau ditaruh di mana. Yang terakhir, create my puzzle. Udah, klik ini sudah muncul sendiri. Siap digunakan. Contoh ini, saya nulis harga ya di sini, Bapak-Ibu. Ini sudah muncul di sini, ada harga. Jadi bisa ini lurus begini, diagonal, atau dari atas ke bawah, ini juga bisa. Gitu. Hasil pengembangan saya, jadi karena ini uji kelayakannya saya menggunakan PTK, saya menggunakan 4 kali pertemuan. Pertemuan 1-2 ini digunakan untuk word square, tapi materi tidak sama ya. Pertemuan ketiga kita pakai Micmac Card. Hasil pengamatan saya selama uji coba produk ini adalah peserta didik itu seringkali nggak jujur saat ngisi word square. Mereka sering melihat ini, lihat jawabannya kelompok lain. Mana sih? Gitu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama antar kelompok minim ya. Jadi minim artinya lama gitu. Satu dicari, padahal mereka seharusnya bisa berbagi. Nomor satu kamu, nomor dua kamu. Seharusnya kalau berbagi begitu, harusnya bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, ini waktu Micmac Card. Jadi kalau temannya angkat kartu mikro, satunya ikut lagi, padahal nggak tahu alasannya. Jadi mindsetnya masih mindset follower, mengikut, bukan apa pilihan saya sendiri. Gitu. Refleksinya adalah setelah kemudian diperbaiki ya, ada pertemuan lagi. Kemudian respon peserta didik, instrumennya saya pakai angket, ini positif bagus. Pengamatan observer baik, ini observernya saya pakai teman sejawat yang masuk bersama saya di kelas. Bagus menurut mereka, semua tahapan-tahapan sudah terlalui. Dan hasil belajar tuntas, kemudian kerja kelompok mereka juga semakin bagus. Ini hasil respon dan minat peserta didik berdasarkan angket. Hampir semuanya rata-rata di atas 80%. Mereka suka dengan metode ini. Dan instruksinya juga mudah. Gitu. Dampaknya adalah setelah hanya 61% yang tuntas, yang berikutnya pasca tindakan, jumlah peserta didik yang belum tuntas waktu itu 61%. Setelah tindakan ini coba dilakukan, peserta didik yang belum tuntas hanya 60%. Gitu.
ini beberapa dokumentasi saya terkait pelaksanaan apa namanya MIC, MECAT, dan World Square. Kesimpulan dan saran saya adalah yang pertama, suasana belajarnya menyenangkan ya, kalau menurut saya sudah bagus, anak-anak gembira, atmosfer persaingannya juga dapat, memecahkan masalah, berpikir kritis dan juga cepat juga dapat. Kemudian anak-anak terlibat dalam berbagai ini ya, berbagai apa, tahapan pembelajaran, respon dan minat belajar mereka juga sangat baik, dan hasil belajar mereka juga meningkat. Saran saya adalah karena ini sifatnya games, mungkin agak sedikit gaduh, jadi saya harap guru yang menerapkan ini punya pengelolaan kelas yang baik, jadi bisa dikondisikan benar-benar kelasnya. Pelaksanaan uji cobanya, karena saya ini hanya pakai PTK, mungkin untuk skala yang lebih luas, mungkin bisa dibandingkan dengan metode pembanding ya, artinya bisa pakai kelas eksperimen, baik workshop case study atau dibandingkan dengan skala yang lebih luas ya, sehingga efektivitasnya itu bisa diukur dengan lebih tepat gitu. Saya kira itu presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Roro sebagai moderator. Terima kasih. Kamsamita. Kamsamita Bu Arianti. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, silakan bertanya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Monggo. Ada pertanyaan apa tidak, Bapak dan Ibu guru? Silakan. Kalau bertanya bisa lewat chat. Monggo, silakan. Halo? Oke. Halo, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari paparan Ibu Ariani tentang Micmac Card dan Word Squared dalam pembelajaran ekonomi yang sangat luar biasa. Dimulai dari permasalahan tentang pembelajaran ekonomi di mana siswa kesulitan dengan banyaknya hafalan. Kemudian setelah Ibu Arianti membaca dari beberapa literatur dan penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Bu Arianti akhirnya mengambil kesimpulan bagaimana untuk dilaksanakannya PTK di sekolah ibu dan kemudian bagaimana mengatasi kesulitan itu dengan Micmac Card dan Word Square. Nah, kemudian Ibu Arianti juga mengembangkan dari yang sudah ada itu dan diterapkan ke pembelajaran ekonomi baik itu mikro maupun makro. Nah, dari situ ada aplikasi yang luar biasa yang mudah digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Puzzle Maker. Nah, di mana nanti dia akan mengacak secara otomatis sesuai apa Bapak dan Ibu tinggal memasukkan dan kemudian akan diacak. Metode penelitiannya adalah PTK dan dalam untuk PTK itu Ibu Arianti menggunakan Puzzle Maker, yaitu cara membuat word squared menggunakan Puzzle Maker dan dengan Discovery Education. Lalu selanjutnya hasilnya ternyata anak-anak atau siswa-siswi dari Ibu Arianti merasa senang belajar jadi lebih menyenangkan, anak-anak bisa memecahkan masalah, dan pada akhirnya hasil belajarnya juga meningkat. Demikian mungkin paparan dari Ibu Arianti, barangkali Ibu Arianti mau menambahkan sesuatu. Halo Ibu Arianti, sudah cukup? Saya mau tanya, Bu. Oh ya, silakan bertanya, Bapak. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Warzuki. Kira-kira adakah prosedur kegiatan pembelajaran ini mungkin ada standarisasinya, begitu? Bagaimana Bu Arianti? Apakah ada standarisasi dalam pemanfaatannya? Monggo. Ya, betul.
Pak Wawan, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara tahapan prosedur kegiatannya saya nggak jauh-jauh dari 5M ya. Saya mengamati, menanya, kemudian dilanjutkan sampai yang terakhir nanti anak-anak mengkomunikasikan lewat yang tadi habis angkat kartu, saya tanya kembali, kenapa kamu pilih itu, alasannya apa. Jadi tahapan itu di tahapan-tahapan yang ada di model pembelajaran saintifik dan yang lain-lain gitu, Bapak. Oh, gitu ya, Bu. Sebenarnya kalau semuanya ada standarisasi produknya, maksud saya ini masukan aja ya untuk penelitian Ibu supaya lebih standarisasi. Katanya tadi ada kekurangan seperti siswa-siswi yang kurang kondusif dalam beberapa hal tadi. Nah, itu kan bisa sebagai refleksi itu, Bu. Nah, mungkin nanti bisa buat variasi atau kombinasi peraturan seperti itu, apakah nanti kelompokannya disendirikan atau bagaimana, terus apakah membuat peraturan itu penjelasannya di awal gitu. Oh gitu. Iya betul Bapak, tahapan itu sudah saya lalui, jadi itu terjadi direfleksi kemudian yang terakhir itu sudah suasananya sudah kondusif. Jadi saat kondisi-kondisi itu terjadi, prosedurnya memang saya perbaiki, prosedur kami perbaiki. Saya juga mencoba kelompok dalam bentuk heterogen. Biasanya laki-laki perempuan saya campur, saya coba. Sekarang laki-laki aja, perempuan aja. Kemudian saya juga mencoba pernah bikin kelompok yang saya bikin yang pinter-pinter ditaruh di masing-masing kelompok. Jadi itu sudah dilakukan dan tahapan-tahapan yang ada di panduan yang jadi di akhir, produk akhir, insya Allah itu sudah melalui perbaikan berdasarkan masalah-masalah yang ada waktu produk ini diuji cobakan gitu. Oh, ya. Mungkin cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wawan, atas pertanyaannya. Terima kasih, Bu Arianti, atas jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Halo, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum, Bu Arianti. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pak, siapa ini, Pak? Monggo. Pak Saiful. Pak Saiful. Halo. Halo, Pak. Iya, betul. Maaf, baru bisa gabung. Ini tadi masalah pembelajaran ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Halo? Iya, betul. Iya. Oke. Bagaimana kalau misalkan itu pembelajaran itu dikombin dengan e-learning, Bu? Jadi pembelajaran konvensional yang digabung dengan yang e-learning. Ya, gambarannya seperti apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Artinya mungkin kita menggunakan kelas maya seperti yang dijelaskan tadi malam Bu Roro seperti itu. Oh gitu. Betul-betul sangat bisa memang ini bisa mungkin karena memang sekarang zamannya serba digital gitu. Oke, ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu guru? Oke, Bapak dan Ibu guru silakan mengisi absensi ya. Bapak dan Ibu guru, demikian paparan dari Ibu Arianti. Apabila tidak ada yang bertanya, maka saya kembalikan kepada host. Silakan, Bapak Wawan selaku host. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Roro dan juga Bu Arianti atas paparannya dan juga keteraturannya dalam hal pemaparan materi hari ini. Apakah ini langsung dilanjutkan ke materi selanjutnya ya? Kebetulan saya ini presenternya.
Iya, oh, silakan. Hostnya dipindah ke saya, Pak. Pak Wawan, hostnya dipindah ke saya. Ya? Iya, saya hostnya sekarang. Mohon izin Pak Wawan sebentar memperkenalkan dulu, ya. Oke, oke, monggo. Sudah,